Hai hai, jumpa lagi bersama gua di Y Gamble. Oke, kawan-kawan ya, terima kasih buat kawan-kawan yang selalu stay tune di channel YouTube gua. Selalu menunggu-nunggu channel YouTube gua, dan terima kasih ya. Semoga kalian semua sehat-sehat saja. Ya. Ya, di video kali ini kawan-kawan, gua akan memecah belakan. Buset, memecah belakan. Bukan memecah belakan, namanya apa ya? Ini gue punya burayak, burayaknya kepadetan gitu. Jadi gue harus apa namanya, harus dibagi dua. Dapatkan ikan cupang terbaik hanya ada di Fiskinian Official, Fiskinian Store. Kenapa dibagi dua? Agar burayak ini tumbuh besar. Karena kalau padat itu sulit banget untuk menjadi besar. Karena saking padatnya gitu ya, sulit untuk bergerak. Jadi pertumbuhannya itu pasti akan sulit gitu. Bisa hidup tapi badannya besarnya lama gitu ya. Dan gua kali ini akan memindahkan burayak grizzly gua yang begitu padat ya. Ini kayak gini kawan-kawan ya. Tuh, ini padat banget kawan-kawan ya. Ini grizzly ya. Grizzly indukannya itu dari Cangraka dikasih gua ya. Grizzly. Nah, pertama gua itu akan menyiapkan ininya, apa namanya? Tempatnya nih. Gua akan isi air dulu. Sudah dicalain air tadi. Nah, ini gua akan isi air dulu. Tuh. Ini akan gua penuhin kawan-kawan ya. Akan gua penuhin. Karena ini matahari kawan-kawan, di sini ada matahari. Jadi ya, kalau kena matahari itu biasanya air gampang banget surut. Cepat surutnya gitu. Jadi dipenuhin aja nggak apa-apa. Jadi kalau surut tinggal isi air lagi. Gitu. Gua akan isi segini kawan-kawan, jadi benar-benar penuh nih ya. Gua ada garam biasa ya. Tapang ada ketapang? Tapang juga habis. Ketapang ya? Iya, ketapang dibuka, buka coba, buka. Matiin tuh. Matiin air. Nah, oke. Okay. Udah, di itu aja nih. Awas, awas, awas. Ketapang bagi 5 lembar dong. Ketapangnya bagi 5 lembar aja. Udah sini. Ini ketapangnya yang dari modern Beta Farm ya? Iya. Hmm. Ini ketapang gua kasih 5 lembar nih. Garamnya kehabisan garam gua. Jadi gua kasih garam yang berada netlin dulunya nih. Tapi ini banyak, ini aja. Garamnya sudah bermetlin blue seperti itu warnanya. Tuh. Kasih garam. Diaduk dulu. Dapatkan soliter ikan cupang terbaik berkualitas mantap, dijamin. Nah, ini gua akan kasih daun-daunan nih. Gua ngambil daun dari sini aja deh. Ya. Ganggang rantai. Nah, seperti itu ya. Nah, gitu tuh. Di situ gua akan ngambil ikannya. Toy, ada itu enggak? Ini pakein aja deh tuh bener. Itu? Ini ember. Ember ada? Mar ya? Iya, dikit aja. Thank you.
ini akan ini udah gue siapin airnya nih kawan-kawan. Terus serokannya ambil yang serokannya yang lubangnya agak gede nih. Ini dari ABC nih. Aksesori beta center. Kita ambil yang ya sekitar yang gede aja kawan-kawan. Gue nggak kelihatan sih. Gue nggak apa namanya. Kalau ambil gede agak sini susah nih. Seadanya aja lah. Jadi biar nggak numpuk di sini kawan-kawan. Karena kalau numpuk itu nanti pertumbuhannya akan berkurang. Bisa hidup, tapi untuk pembesaran itu agak sedikit lama karena padatnya itu. Gue akan ambil setengahnya dari sini ya, tapi gue nggak bakal hitung, nggak bisa hitung lah. Mending gue udah ambil setengahnya ya, kira-kira seperti inilah setengahnya lah ya, kira-kira setengahnya segini kawan-kawan, kira-kira setengahnya seperti ini. Nah di situ udah, ini udah setengahnya diambil, ini setengahnya lagi di sini kawan-kawan ya, ini setengahnya di sini. Dan ini sudah ready ya, sudah ready. Lalu tinggal gua masukin aja kawan-kawan. Ini karena airnya sudah penuh, kalau air ini gua masukin lagi pasti akan penuh, jadi gua serok aja kan. Ajib berjalan. Wih, kelar juga nih kawan-kawan. Alhamdulillah. Kelar. Kita akan coba kasih papan cacing ya, buat betah-betahan dia. Iya. Oh. Juga jadi grizzly gue ada dua tempat, pertama di sini ya. Setengahnya gue pindah lagi kemari. Mantap kawan-kawan, begitu kawan-kawan ya. Jadi seperti itu aja kawan-kawan. Ini cuma sampai situ video gue. Semoga kawan-kawan berani untuk memindahkan buraya kecil dengan serokan, gak usah takut, karena pengalaman itu adalah yang akan menjadi kita menjadi pintar. Pengalaman kita sendiri, jika salah kita bisa memperbaiki, jika benar itulah yang dijalani. Oke kawan-kawan, terima kasih telah nonton video gua. Semoga kawan-kawan senang dengan video gua dan selalu menonton channel YouTube gua. Terima kasih, tetap semangat dengan Jupang. Salam Jupang Indonesia.